dari Soleh Panayasi menggunakan nomor punggung 9 biasa dipas. Yang dinanti-nanti dari tim Semen Padang FC.
sehingga lebih juga memperbanyak kekhusyukan dalam beribadah dan mendekatkan diri, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kartu ya kuning mungkin masih anu, tapi kartu merah kalau bisa jangan, sehingga semua bisa tetap memperkuat tim Semen Padang FC dari awal sampai Semen Padang FC bisa masuk dalam 5 besar dan bahkan mungkin 3 besar, dan kita berharap seperti itu. Baik, rasanya itu harapan dari kami para sponsor. Mudah-mudahan apa yang kita ini selalu berlanjut ya. Iya, dan seperti yang kita sampaikan tadi, kalau ada pengusaha sini mungkin wah nggak bisa di jazz. Bisa, bisa ya, Pak ya, Pak? Iya, Pak. Iya.